aja gitu ya. Sebaiknya memang kita dengan yang mana semua punya karakter sedikit berbeda beda satu sama lain. Itu semua nanti baru diketahui, bisa kita ngerti mau beli yang mana kalau memang udah senang sama yang mana. Terus ini buku hampir fotografi. Judulnya aja ini apa maksudnya? Dalam dunia fotografi banyak kan, hampir-hampirnya. Hampir-hampirnya kan orangnya udah kabur. Momennya berarti. Oke. Udah motornya bagus gitu kan. Ternyata waktu digedein di komputer, ya. Ya, hampir tajam. Tapi nggak betul-betul tajam. Hampir fokus gitu. Jadi di sini ada dikasih tip dan triknya gitu ya, Mas. Bersama dengan Jerry Aurum, kita akan talk show bersama-sama. Selain itu, Jerry Aurum juga akan berpresentasi mengenai sebuah fotografi yang luar biasa. Sekali lagi, Anda diundang untuk duduk ke atas diri untuk menyaksikan Jerry Aurum. Untuk berapa? Dari Mata Desa Institute, kami bergerak di edukasi fotografi. Sebagai visi kami adalah mengantar setiap orang untuk menjadi fotografer. Jadi kami adalah lebih banyak share, membagi ke semua lapisan masyarakat. Semua kamera kami bisa terima. Kemudian misi kami adalah memberi pengetahuan atau skill fotografi dengan kualitas yang terbaik dari pengajaran, program kita, dan fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Kerjasama Supermall Pakuwon, Axio, MD Skin Clinic, Track Guides, serta pendukung acara lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita dari Kopi Jahe terbuka untuk semua pelaku fotografi yang ada di Surabaya. Kita ada sekretariat di Klambi Square C34. Jadi sekretariat terbuka untuk umum mulai jam 9 sampai jam 21 malam. Sementara itu dulu, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Tepuk tangan lagi. Terima kasih Pak Tony, Kok Tony. Nah, saya naik lagi nih. Showroom, tepuk tangan yang meriah. Supermall Pakuwon Indah. Wah, ini dia. Wah,
Langsung lompat, siap. Selamat malam, Mas Jerry. Malam, Mas Jerry. Selamat malam. Mikir kali, di dalam. Nah, sudah jalan ya. Siap. Ada yang mau sekatan kata dua kata dulu, boleh sampaikan dulu dari Mas Jerry. Saya sih mungkin bisa langsung aja, karena saya lihat teman-teman di sini semua udah pasti nggak sabar mendengarkan celotehan saya, dan saya lihat full house ya, penuh, dan saya senang banget dengan semua ini ya. Kita simpan di studio kita, jadi kalau mau beli bisa beli online melalui administrasi kita. Buku yang kedua adalah yang berjudul In My Room, yang merupakan buku yang berisi 100 orang tokoh Indonesia yang difoto di kamar tidurnya masing-masing. Buku ini oleh Gramedia didaulat sebagai buku fotografi paling laris yang ada di Indonesia. Nah, saya harap Gramedia harus merevisi statement tersebut, karena ada satu buku lagi yang akan lebih laris daripada In My Room, yaitu yang satu ini. Susah gampang. Kalau lancar, semuanya jadi gampang dan simple banget. Biasanya bahkan tidak melibatkan uang dan lain-lain. Tapi kalau salah, golok yang berbicara. Nah, jadi bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana kita bisa meng-approach mereka, itu juga banyak session di dalam bab pendekatan. Ya, ini salah satu foto yang saya ambil di Merauke. Jarang sekali untuk kita mendapatkan ilmu langsung. Jadi yang lupa semua besok akan ada namanya lomba cosplay competition.
Dimulainya jam 11 siang sudah ada cosplay competition, karena di atrium ini akan ada seluruh cosplayer dari Surabaya berkumpul. Dan untuk itu juga pastinya untuk buku, untuk bagi-bagi yang ada di sana. Terima kasih.